Hari ini kita akan tengok kepada implicit differentiation. So, sebelum kita pergi kepada cara nak buat implicit differentiation, kita kena tahu dulu apa beza antara explicit dan juga implicit function. So, kalau kamu tengok contoh di sini, kita hanya ada satu tempat sahaja yang ada y, iaitu di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ni hanya ada terms x. So ini kita boleh explicitly bezakan di left hand side ni adalah y sahaja, di right hand side ni adalah x sahaja. So ini dipanggil explicit function. So apa yang kamu dah belajar sebelum ni hanyalah melibatkan explicit function, iaitu y sama dengan apa, y sama dengan apa, y sama dengan apa. Tetapi bila melibatkan implicit function, okay, di satu-satu side tu boleh ada lebih daripada satu y. Okay. Dan kalau kita tengok, dia bercampur x dengan y. So, itu adalah implicit function. Nak tengok contoh lebih banyak lagi, kita boleh tengok example 18 ni. Kamu tengok soalan nombor 1A. So, yang ini ada satu tempat y, tetapi dia ada juga x di bahagian left hand side. Kemudian yang untuk yang B ni, okay, kamu ada y, ada dua tempat, so ini adalah implicit juga. Okay. Dia explicit senang saja. Dia adalah y sama dengan apa, y sama dengan apa saja. Selain daripada itu, dia adalah implicit function. So yang ini kalau kamu tengok, ada mix x dengan y sekali, dan dia juga ada dua tempat yang ada y. Sini ada tiga tempat yang ada y, dan ini adalah mix x dengan y, so itu adalah implicit. Okay. So ini implicit ke explicit? Dia adalah implicit sebab apa? Y square. Okay. Explicit hanyalah y sama dengan apa sahaja. Okay. So, kita pergi kepada example 18 untuk tengok macam mana nak selesaikan kita punya implicit differentiation. Tetapi di sini dia ada bagi step. Caranya adalah kita hanya differentiate sahaja each term with respect to x. Kemudian kita akan jadikan dy dx ni sebagai kepala rumus. Meaning that kita akan rearrange supaya kita dapat dy dx adalah sama dengan jawapan. Okay, rearrange. Step yang kedua tu adalah rearrange. Okay, so kita pergi kepada example 18, soalan nombor 1A dahulu. Baik, saya bagi contoh. Katakan kamu ada y equals to 2x square plus 4x. Baik, bila differentiate kita akan tulis macam mana? Kita akan tulis dy dx adalah sama dengan 4x plus 4, betul? Sebenarnya, di sini kamu differentiate y with respect to x. So, bila differentiate y, kita akan dapat 1. Tapi disebabkan kita differentiate y, kita tidak differentiate x, kita kena tulis dy dx. Okay, sebenarnya dia adalah 1 dy dx. Differentiate y dapat 1. Kemudian disebabkan differentiate y, kita kena tulis dy dx. Sebab tu biasanya kita tulis dy dx adalah sama dengan jawapan dia. So, meaning that kalau katakan saya ada contoh y square sama dengan 2x. So, differentiate y square dapat apa? Dapat 2y. Tapi disebabkan kita differentiate y, kita kena tulis dy dx. Macam tu. So, differentiate 2x dapat apa? Differentiate 2x dapat 2y. Tak perlu tulis apa-apalah. Okay, di belakang ni. Sebab kita differentiate x. Kalau differentiate y, kita kena tulis dy dx ni. So, sekarang ni bagi soalan A, y cube plus 6x equals to x square. So, differentiate y cube akan dapat apa? 3y square kan? 3y square. Okay. Kemudian disebabkan kita differentiate y, kita kena tulis dy dx. Plus 6 equals to 2x. 6x dengan x square differentiate macam biasa saja. Kemudian sekarang ni kita akan rearrange supaya kita dapat final answer kita adalah dy dx adalah sama dengan ini jawapan dia. So yang pertama kita akan pindahkan 6 tu dulu. So kita akan dapat macam ni equals to 2x minus 6. So kita akan terus dapat jawapan dia dy dx adalah sama dengan 2x minus 6 over 3y square. Okay, so sampai situ je jawapan dia. Inilah jawapan dia. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Okay, y minus cos y equals x plus sin x. So, differentiate y dapat apa? 1. Kemudian kita kena tulis dy dx. Kemudian minus. Differentiate cos y dapat apa? Baik, differentiate cos dapat negative sign. So, saya akan tulis balik negative sign y. Kemudian differentiate y dapat apa? Okay, yang ini saya differentiate cos dapat sign.
Kemudian yang ini tulis balik. Kemudian differentiate y dapat 1. Dan disebabkan kita differentiate y, kita kena tulis dy dx. Equals to 1 plus cos x. Darab dengan 1. Sebab apa darab dengan 1? Okay, ini cos dapatnya daripada differentiate sin. X tulis balik. Kemudian differentiate x. Okay, dapat 1. Kemudian yang ini kita akan dapat dy dx plus sin y. Ini dy dx dalam kurungan equals to 1 plus cos x. Kemudian kita akan factorizekan dy dx tu. Kita akan dapat 1 plus sin y equals to 1 plus cos x. So dy dx kita adalah sama dengan 1 plus cos x over 1 plus sin y. Selesai. Kemudian soalan C. Baik. Di sini adalah product rule. So saya akan buat kurungan kat situ. Baik, kita buat dulu. Let u equals to x, du dx adalah sama dengan 1. Kemudian let v equals to y, so dv dx adalah sama dengan 1. Tapi kena letak dy dx. So, dy dx adalah sama dengan x darab dengan 1 dy dx tambah dengan 1 darab dengan y. So kita akan dapatlah x dy dx plus y. Ini hanyalah differentiate yang ini sahaja. So sekarang ni kita akan buat semua sekali. So differentiate x square kita akan dapat 2x tambah 4. Yang ini kita dah selesaikan tadi. So kita akan tulis sahaja balik. Plus y plus 3y square. So equals to 6y. Kemudian dy dx dalam kurungan sama dengan 0. Okay, differentiate constant adalah sama dengan 0. Kemudian kita akan expand apa yang boleh expand. 2x plus 4x dy dx plus 4y plus 6y dy dx adalah sama dengan 0. Kemudian kita akan letak di left hand side kita yang term yang ada dy dx. Yang selain daripada tu kita pindahkan ke sebelah kanan. So kita akan ada 4x dy dx plus 6y dy dx equals to negative 2x negative 4y. Kemudian kita factorizekan dy dx ni, kita akan dapat 4x plus 6y equals to negative 2x minus 4y. Kemudian kita akan pindahkan. Okey, yang ini pindahkan ke sebelah. Kita akan dapat negative 2x minus 4y over 4x plus 6y. So, boleh simplify. Kita bahagi 2 semua sekali. Dia akan jadi negative x minus 2y over 2x plus 3y. So, inilah kita punya differentiation. Implicit differentiation. Okey, selesai untuk soalan ni. Baik, sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor 2A. Find dx over dy and d square y dx square. Baik, baca soalan betul-betul. Ini dia mahu dx over dy. Biasanya kita cari dy over dx, tapi sekarang ni dia mahu terbalik. So, sekarang ni macam ni senang saja. Kita buat saja macam biasa. So, y square sama dengan 4x square. So, differentiate y square kita akan dapat 2y. Kemudian kita akan tulis dy dx sebab kita differentiate y. Kemudian ini adalah sama dengan 8x. So sekarang ni kita ada dy dx adalah sama dengan 8x bahagi dengan 2y. So dy dx adalah sama dengan 4x over y. Itu bukan jawapan akhir. Jawapan akhir dia, dia mahu dx over dy. So kita terbalikkan saja. So dx over dy adalah sama dengan y over 4x. Selesai. Kemudian dia minta kita cari d square y dx square. So minta yang ini dia mahu. Cuma kita differentiate lagi sekali saja. So sekarang ni kita tahu u sekarang adalah sama dengan 4x, v sekarang adalah sama dengan y. So u prime adalah sama dengan 4, v prime adalah sama dengan 1 dy dx, 1 darab dengan dy dx. So d square y dx square kita sekarang akan jadi quotient rule. So v dulu, v dulu baru u prime. So y darab dengan 4 tolak dengan dy dx darab dengan 4x. Okay, 4x
over v square. So y square. So ini adalah sama dengan 4y minus 4x dy dx. Apa nak buat? Kita kan dah ada dy dx di sini. Dy dx adalah sama dengan 4x darab dengan y, ganti saja. So ini akan jadi 4x over y over y square. So ini akan jadi 4y minus 16x square over y square. So ini akan jadi 4y square minus 16x square over y bahagi dengan y square. So ini akan jadi 4y square minus 16x square over y darab dengan 1 over y square. So dia akan jadi 4y square minus 16x square over y cube. So inilah kita punya second derivative of this function. So selesai. Okay, sekarang ni kita tengok soalan nombor 3. If y equals to 3x square minus x, show that y darab dengan d square y dx square tambah dengan dy dx minus 6y tambah 1 mesti sama dengan 6x. So soalan ni minta kita show. So kita kena show left hand side sama dengan right hand side. So biasanya kita akan start dengan left hand side lah. So kita akan cari dulu dy dx, kemudian kita akan cari d square y dx square. Kemudian kita akan masukkan dalam kita punya expression di sini. Tengok dapat tak sama dengan 6x. So kita mulakan sekarang. Y kita adalah sama dengan 3x square minus x. So bila differentiate kita akan dapat 1. Ini dy dx. So ini sebabnya biasanya kita tulis bila differentiate y, kita akan tulis dy dx saja. Dia sebenarnya adalah 1. Okay. Dan disebabkan kita differentiate y, kita akan tulis dy dx equals to 6x minus 1. Okay, so dah dapat dah dy dx. Kemudian kita akan cari d square y dx square. So differentiate lagi sekali, kita akan dapat 6 sahaja. So bila kita masukkan dalam kita punya expression di sini, kita akan dapat, so y times 6 plus 6x minus 1, ini adalah untuk dy dx di sini, minus 6y plus 1. Okey, ini adalah sama dengan 6y tambah dengan 6x tolak 1 tolak 6y tambah 1. So ini adalah sama dengan, okey, ini cancel out, ini cancel out, ini pun cancel out, kita akan dapat sama dengan 6x. So ini adalah sama dengan right hand side. So shown. Okey, simple saja, selesai. So itu saja untuk video kali ini. Thank you guys.